Pemirsa, anak sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, hanyut terbawa arus sungai Aire di Bern, Swiss sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kamis 26 Mei 2022. Hingga berita ini dibuat, Emeril masih belum ditemukan. Berdasarkan keterangan adik kandung Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman di Gedung Sate Bandung, Jumat siang saat itu Eril panggilan Emeril tengah melakukan lawatan ke Swiss dalam rangka mencari sekolah untuk melanjutkan S2 dan beasiswa. Lawatan dilakukan bersama Atalia dan adiknya Zahra. Namun saat berenang di Sungai Aare di kota Bern, Swiss, Eril hanyut terbawa arus sungai sedangkan adiknya dan temannya bisa naik ke daratan. Setelah pencarian selama 6 jam hingga Jumat siang, Eril belum juga ditemukan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima sampai dengan jam 11 tadi malam, berarti di sana kurang lebih jam 6 sore, belum ditemukan Eril. Kami atas nama keluarga mohon doanya dari seluruh warga, dari seluruh kerabat, agar dimudahkan kembali dengan Eril dalam keadaan selamat. Tentu semua ini adalah upaya yang dari keluarga bisa lakukan, karena tidak ada harapan yang bisa kami gantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi kami berterima kasih dibantu oleh otoritas Swiss, KBRI dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya pencarian ponakan kami. LP pun memohon bantuan doa dari semua pihak agar pencarian Eril dimudahkan dan keponakannya tersebut ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara itu, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Jabar, Ahmad, mengatakan pihaknya berupaya melakukan doa bersama para ASN Jumat siang. Pihaknya pun berterima kasih kepada pemerintah Kota Bern, kepolisian, hingga KBRI Swiss atas upaya yang telah dilakukan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada pemerintah Kota Bern, kepolisian Kota Bern, serta KBRI Swiss atas segala bantuan dan upaya yang telah dilakukan. Kemudian untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara berkala oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, menunggu informasi lebih lanjut dari KBRI Swiss. Ahmad menambahkan informasi selanjutnya terkait pencarian Eril akan dikabarkan selanjutnya oleh pihaknya menunggu keterangan dari KBRI Swiss. Budi Hartati, Bandung TV.